Pemirsa, ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara berunjuk rasa di bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Massa resah dengan pencemaran udara akibat pembakaran batu bara di kawasan KBN Marunda yang menyebabkan udara tercemar. Yang kita inginkan. Maka dari itu, tolonglah. Dengan membawa beragam atribut, ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara menggelar aksi long march dari depan Gedung Balai Kota DKI menuju bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan protes atas tercemarnya udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengunjuk rasa menuding pembakaran batu bara dalam proses produksi di salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara Marunda mengakibatkan polusi udara berupa debu pekat. Polusi itu mengakibatkan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami gatal-gatal dan terserang gangguan pernapasan atau ISPA. Massa mendesak pemerintah segera mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang menimbulkan polusi tersebut. Ada satu yang kita mengkhawatirkan adalah tentang ISPA yang kita tidak bisa lihat hari ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun, ketika anak-anak kami ingin masuk kepolisian, ingin masuk PNS, dan ingin masuk TNI, tiba-tiba parunya sudah bolong karena hari ini. Maka hari ini adalah hari perlawanan kami untuk menuntut keadilan agar generasi kami, generasi Rusunawa Marunda, itu bisa setara dengan generasi-generasi masyarakat lainnya.